Jadi ini bumbunya bakalan gue tuangin dulu. Astaga. Yo, halo guys semuanya, balik lagi sama gue di sini Raden Abi cuy. Oke guys, jadi pada video atau kesempatan kali ini gue bakalan ngebuat video baru lagi. Jadi di sini gue bakalan ngebuat video makan-makan apa ya? Ini pagi sih, makan-makan pagi lagi, bukan dibilang malam lagi. Ini masih malam pagi sih, enggak ngerti gue. Jadi sekarang ini Jakarta masih jam segini nih. Jam 2 lewat 42 menit. Jadi sekarang hari Kamis. Wow. Ini guys, lihat guys. Hari Kamis tanggal 31 Desember dan nanti pagi, berarti nanti pagi dan pokoknya besok ya udah tahun baru, jadi ya aduh, dia 2020 gue masih gini-gini aja udah ganti tahun aja, cuy. Gimana ya? Aduh. Emang cepet banget gitu cuy, anjir, sumpah dah gak ngerti gue cuy. Di 2020 kan gue masih gini-gini aja, belum ada perubahan gitu ya. Tapi udah ganti tahun aja, emang gue gak ngerti gitu cuy ya. Ya pokoknya jadi pada video kali ini gue bakalan ngebuat video makan-makan. Jadi di sini sekarang jam 2 lewat 43 menit ya. Bilang aja subuh-subuh ya guys, soalnya ntar nyari judulnya susah gitu. Jadi di sini gue bakalan subuh-subuh buat mie gitu. Gimana cuy, maksudnya emang konten gue tuh gak jelas gitu, gaje gitu cuy ya. Jadi langsung aja di sini kita bakalan masak mie dulu, sekalian sedikit nge-vlog masaknya gitu cuy ya. Jadi ini kayaknya video terakhir gue di 2020 ya guys. Ini gue upload paling nanti pagi. Pokoknya nih video terakhir di 2020 coy. Oke, tempo. Jadi langsung aja guys, gue bakalan masak mie dulu ke bawah ya, mie goreng ya, karena gak ada makanan lagi. Jadi ya gabut-gabut aja nge-vlog di nge-vlog video terakhir di 2020. Oke. Jadi ini dia mie nih. Sedap selera padang. Gue ngomongnya pelan-pelan, selera malam berisik ngeri cok. Ini berantakan banget tuh. Jadi gue bakal masak mie ini langsung aja. Jadi airnya lagi gue rebus tuh. Kita tunggu aja ya guys ya. Aduh, gue ngomongnya pelan-pelan ngeri cok. Jadi ini bumbunya bakalan gue tuangin dulu. Astaga. Oke, jadi bumbunya udah gue masukin tadi, ribet buat jatuh anjir. Dan ini mie-nya masuk. Aduh, gue ngomongnya pelan-pelan soalnya nih, gak boleh berisik-berisik coy ya. Oke, jadi kita tungguin aja mie-nya mateng ya guys ya. Oke. Oke guys, jadi mie-nya udah gue masak. Jadi tadi kalian lihat sendiri gitu kan ya, sedikit video vlog nya masak ya, walaupun gak jelas karena tadi gue tuh ribet banget ya, dia sebentar aja. Jadi ini mie-nya, gue tadi mie apa nih, mie terbaru kayaknya guys ya. Jadi langsung aja tadi udah masak mie dan gue bikin Milo gitu biar seger gitu, malam-malam minum es yang mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikum. Sekarang udah jam 2.58, kita makannya santuy ya guys ya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa, mie-nya tuh kayak ada kulit ayam gitu cok, enak banget, kriuk kayak gitu. Makan guys. Ya yang biasa kalian begadang sampai jam segini, ya, mampus kalian ya, kelaparan. Mana ada ya kalian yang nonton jam segini ya, emang aneh gitu coy. Oke, kenyangnya yang keras banget. Guys, coba gue mau nanya-nanya juga sama kalian nih guys ya. Pencapaian apa yang di 2020 belum kalian capai gitu ya. Coba kalian komen gitu biar gue bisa baca-baca juga gitu kan. Karena pencapaian gue di 2020 yang belum tercapai itu banyak gitu ya. Enak banget ya. Jadi
yang bagi kalian yang nanya kenapa sering begadang, karena gue begadang tuh gara-gara Mobile Legend gitu. Jadi gue keseringan main Mobile Legend jadi gitu. Jadi bagi kalian yang kangen apa live Mobile Legend gue, komen coba biar gue live di channel kedua gue kayak dulu gitu. Mie udah habis, tadi gue masaknya satu doang kalau gak pakai telur. Habis. Aduh. Oh ya, tadi tuh gue beli ginian nih guys. Sekalian makan aja biar dua sendok pendek. Hot dog. Ini isinya sosis. Tadi ada yang mozzarella tapi udah gue makan. Ini gue makan aja lah, hanya sayang banget. Ini sih sosis nih, lihat. Wah, mantap. Ini siapa sih? Isinya apa anda? Mozzarella juga kah? Ini mozzarella juga nih, kata sosis. Udah lah, rasanya manis cok. Kenapa ya mozzarella rasanya manis ya? Gak suka gue. Jadi segini aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, follow Instagram gue di @radenabi29. Jadi bye bye 2020, kita memulai hidup baru di 2021 ini cok ya. Jadi mungkin segini aja video kali ini ya. Gue Radenabi, stay positive and see you next video guys, and bye.